Jadi perkembangan teknologi digital ini keniscayaan dan betul-betul kecepatannya luar biasa. Disrupsi kalau bahasa apa anak sekarangnya. Tentu mempersiapkan diri agar dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal harus terus dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melakukan peningkatan literasi digital. Kebutuhan peningkatan literasi digital tersebut diperkuat dengan kondisi bahwa tingkat literasi digital kita khususnya di Indonesia ini masih dalam belum maksimal, masih sedang. Pada tahun 2022, indeks literasi digital masyarakat Indonesia berada pada angka 3,54 dari skala 5. Padahal tingkat literasi digital yang tinggi dapat membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sebuah masyarakat. Sebagai contoh, Singapura, Persatuan Emirat Arab, Finlandia, Qatar, dan Swedia, serta beberapa negara lainnya, semuanya memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, begitu pula dengan tingkat literasi digital masyarakatnya. Sudah selayaknya kita jadikan momentum bagi kaum perempuan Indonesia merapatkan barisan, mendorong peningkatan literasi digital bangsa Indonesia, mampu menginspirasi lebih banyak kaum perempuan agar semakin piawai dan cakap mengoptimalkan seluruh potensi yang terdapat dalam kemajuan teknologi digital. Saya ingin mengutip satu ungkapan terkenal dari mantan Presiden Tanzania, Julius Nyerere. Beliau mengatakan begini, jika kita mendidik seorang laki-laki, maka kita mendidik seseorang. Tapi kalau kita mendidik seorang perempuan, maka kita mendidik sebuah bangsa. Jadi mendidik perempuan itu multiplier efeknya banyak.